Puluhan massa warga dan mahasiswa memblokade jalan provinsi di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Mereka melakukan protes karena sudah 3 tahun jalan rusak tidak diperbaiki. Bahkan beberapa waktu lalu sebuah truk terguling akibat jalan rusak ini. Dan kecelakaan pengendara sepeda motor kerap terjadi. Selain memblokade, warga menyindir Gubernur Jawa Barat dengan memasang spanduk ucapan terima kasih sudah menyediakan wisata baru di jalan rusak. Jalan rusak terjadi di sepanjang jalur ini dengan diameter mencapai 1 meter dan kedalaman 20 cm. Warga berjanji tidak jika dalam 3 kali 24 jam tidak ada upaya pemerintah, mereka akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di lokasi jalan rusak dengan massa yang lebih besar.